makan sendirian aku gak dikasih. Sejak kapan suka makan permen? Oh, gak boleh aku minta. Serius. Siti ya. Ini mau ngomong berita yang menegangkan, jadi harus makan permen karet dulu. Apa? Jadi, tadi pagi aku udah telepon papi aku. Aku bilang sama papi kalau misalnya mama kamu tuh udah siap buat ketemu sama papi. Dan ternyata... Ternyata apa? Apa? Lempar nih. Ternyata papi aku mau ketemu sama mami kamu. Serius? Terus papi aku juga bilang katanya nanti schedule-nya papi aku kabarin ke aku mau ketemunya di mana, jam berapa. Hebat kan aku? Ya udah bagus lah kalau gitu, tapi aku harus telepon mama aku dulu deh. Soalnya aku harus bilang sama dia kalau papa kamu tuh mau ketemu sama mama aku. Biar mama aku itu luangin waktu buat ketemu sama papa kamu. Ya, bentar ya. Ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, anak mama yang ganteng. Mama mau ketemu sama papinya Reva. Mau ngasih tahu dan ngejelasin kalau papa mamanya Boy itu sudah cocok banget sama Reva. Oke? Ya udah, Ma. Nanti Boy kabarin ke Mama ya. Jam berapa ketemuannya, terus di mana ketemuannya. Nanti Boy kabarin Mama. Ah, ya udah. Kalau gitu Mama tunggu kabar gembira dari kamu ya, Nak. Makasih ya, Macan. Loh, Macan itu kan mama cantik. Oh iya, cocok. Ya udah kalau gitu, mama tunggu kabarnya ya, anak Macan. Dah, Ma. Dah, anak mama. Waalaikumsalam, ganteng. Bocan. Emang apaan? Kan bocan anaknya Macan. Apaan bocan? Boy cantik. Ya udah, semoga aja mama aku sama papa kamu berhasil ya ketemunya ya. Amin, semoga aja ya, Boy ya. Oh iya. Nah, kemarin tuh ya mama aku tuh sempet nanya sama aku. Kenapa aku dipanggil bolot? Hah? Ya, karena kamu emang bolot kan? Bolot dari mana?